Itulah, sekarang ni dah 1-4 kosong. Naik bukit dah, dah turun sikit. Saya tak perlu tunduk kan, untuk dapat 1-4 1-4-5 ke apa ke, dia pun tak ada masalah. Kalau tunduk, memang boleh pergi lancar lah. Kalau kata macam sekarang ni, RS standard, RFS ke, korang nak kejar susah sikit lah kalau yang standard. Kalau tak dulu, Y memang kena, memang kena je dengan dengan RFS semua kan, dengan RS. Jadi saya duduk, duduk tegak kan, duduk tegak. So bagi saya cruising speed okey lah, puas hati lah. Kalau kata awak nak pakai kerja balik kerja kan, ataupun awak mungkin kerja jauh lah, kena masuk highway. So bagi saya macam ni dah okey dah, cukup dah, nak macam mana lagi kan, motor kapcai je pun. Jadi saya bukan untuk membuktikan yang motor saya ni laju, tapi saya nak bagi gambaran, eh asal jalan ni lain. Allah, aku salah ni. Aduh, selalu silap exit ni keluar dekat tempat lain. Aduh, benda nak cepat jadi lambat. Ni keluar aku tidak masalah. So kena exit balik lah kan. Tapi itulah apa saya nak sampaikan. Jadi macam orang yang nak bawa pergi kerja balik kerja, tak nak terlalu ekstrim, tak nak tukar blok apa semua, anda boleh ambil pilihan ni sebagai apa, makanan harian anda lah kan. Saya duduk tegak dengan bawa kotak lagi tau. Cuba kalau saya roket tadi kan, memang satu, ikut kan 1 tahun lebih boleh dapat kan. Kalau kata badan ringan lagi, lebih lebih faham. Banyak kereta ni tutup bakar, ni jahanam, tinggal tepi jalan. Assalamualaikum and good morning YouTube. Alright, ini masih morning lagi ya, 11 lebih lagi. So saya selepas saya upload video yang menunjukkan top speed saya, ramai yang suruh calibrate balik lah, itulah inilah. Sekarang ni saya bukan nak membuktikan yang motor saya ni laju. Itu saya rasa masih lagi ramai yang tak faham apa niat sebenarnya. Kalau motor saya laju pun saya takkan tunjuk motor saya berapa laju, pasal rasa saya tak fair. Satu Malaysia tahu kelajuan motor saya berapa. Kan? Jadi kalau nak tahu top speed sebenar, memang nak kena ikut saya pergi ride lah kan. Kalau kita tahu motor anda laju ke tidak. Okey, tujuan saya tunjuk yang top speed tu berapa sebenarnya adalah untuk tunjuk ada improvement daripada asal. Jadi kalau saya dah calibrate, dah susah lah nak membuat perbandingan. Jadi pada awal-awal motor ni saya duduk dapat 1-2-4 je. 1-2-4, 1-2-5, tunduk pun dapat 1-3-1 ke 1-3-2. Saya tak berjaya dapat 1-3-7 pasal badan saya besar dan berat. Jadi selepas saya tukar ECU terus dapat 1-4-8. Tanpa usik apa-apa yang lain, 1-4-8. Setelah tuning 1-5-3 dan juga dah tukar sprocket 43. Okey. Depan masih lagi standard 14. Jadi selepas buat itu, selepas buat ini apa semua, dapat 1.155 kot. Tapi saya tak buat video lah, lepas saya buat adjustment itu, ini tu ni 1.155. Tapi pun itu kadang-kadang lah, nasib-nasib.
Aid, ini pun ke sini pula. Ini sambungan video daripada balik pada Indonesia ya. So, selepas saya masuk hard camp, saya tak test lah sebelum tuning, saya tak test pasal bawa memang rasa tak best. Rasa macam lagu bawa pasal ada tuning untuk K&N. Jadi, selepas dah masuk R1, dah tuning, dapat 161. Saya tunduk, dapat 155 macam tu kot. Saya duduk 161 tu tunduk, 161 tu 161 tunduk, 155 duduk. Lebih kurang lah. Kalau kata orang rider kecil, mungkin boleh pergi lebih laju lah. Okay, so berapa kelajuan sebenar kepada GPS ke apa, bagi saya dah tak apa nak penting dalam keadaan sekarang ni. Pasal bukan saya nak ukur berapa top speed sebenar, saya nak ukur ada improvement tak daripada awal. So nanti bila saya up block 62, so expectation saya pun mungkin saya duduk dapat satu, duduk mungkin duduk 16, 16, 165 duduk dah kira okey dah. And duduk 165, member sama sebelah baru kita roket. Baru kita unleash the beast. Throttle pun simpan juga kat RPM. Kita tunggu kawan kita. Kalau kata kita di depan lah, kalau kata kita di belakang, kita kena terus all out je lah kan. So bagi saya, so far saya berpuas hati lah dengan apa yang saya bayar, dengan apa yang saya dah tukar. Memang sekali saya puas hati. Kalau kata saya pakai pergi kerja, balik kerja, kena lalu highway, memang inilah saya punya resepi. Tapi ada tapi dia, minyak dia kuat sikit lah. Berapa banyak, saya rasa kalau kata anda pakai dalam 100 km sehari akan habis full tank lah. Anda perlu isi hari-hari lah. Jika anda travel 100 km dan anda pun kena masuk highway, memang itulah yang anda kena bayar. Sehari satu full tank. Tapi okey lah, cepat sikit sampai. Tapi itulah, servis pun nak kena selalu kak. Kalau dah selalu buat laju macam ni, duduk pun dapat eh. Satu part lebih, jangan kata saya tunduk. 146 naik bukit ni. AC ni mungkin tengah 12. Jadi adalah kuasa, kuasa di tangan anda, anda menentukan. Keluarlah mengundi. Kita bagi iklan mengundi kak. So tanpa tekan segan silu pun boleh lagi masuk ke lane nombor 3. Kalau turun bukit duduk, saya rasa boleh kot dapat laju sikit. Ni ada turun bukit ni, kita tengok duduk berapa laju berdapat kan. Saya dah tersalah jalan sebenarnya ni. Kalau tahu tadi memang saya ikut look, apa, ikut ke asas je. Ini dah terlebih, dah terlebih pusing lah. Saya dengan dengan kasut kotak eh, kotak kasut lagi ni. lori ni bahayalah diorang ni. Lori mana boleh ikut di tengah ke apa ke. Kita tengok 15. Turun bukit pun boleh dapat lah. Duduk. Duduk eh. Okey lah, seram pula aku. Kereta banyak lah. So kalau saya push tadi ataupun saya tunduk, mungkin boleh pergi 17 saya rasa. Kalau jalan ni clear kan. Tapi itulah, kita bukan risk ke ataupun manjang, kita turun bukit je. Cuma advantage lah. Advantage. So okey lah guys, saya rasa itu saja yang saya nak explain pada video kali ni. Jangan tersalah faham, saya bukan nak menunjuk kerajaan motor saya, tapi saya nak buat perbandingan sebelum dan selepas. So bermaknanya kalau kata orang tanya saya recommended, memang saya recommend lah. Macam ni anda akan dapat kerajaan macam ni. Bukan pakai agak-agak, anda boleh dapat sebiji sama, tapi mungkin laju sikit kalau anda lebih kecil daripada saya. Itu je yang saya mampu recommend kepada orang yang ada resepi yang lebih laju.
mengejar podium, itu terpulang lah. Anda buktikanlah dulu podium anda, macam mana anda buat apa semua, tunjukkan orang kan, baru boleh katakan fair lah. Kalau kada hanya sekadar sebut-sebut itu ini, susah sikit lah. Okay? Kita kena sediakan bukti sekali kalau boleh, kalau bila kita nak berdialog. Okay? Sampai di sini saja. Assalamualaikum.